Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Apple yang kini telah mula mengedarkan kemaskini iOS 9 kepada pengguna iPhone, iPad dan iPod Touch yang menyokong iOS 8 sebelum ini. Antara pembaruan yang dibawa pada iOS 9 adalah seperti low power mode, proactive assistant, multitasking pada iPad dan sokongan carian lebih baik. Dalam masa yang sama, pihak Apple turut menerbitkan aplikasi pertama untuk Android iaitu Move to iOS dalam memudahkan proses pemindahan data dari Android ke iPhone. Minggu ini, pihak Qualcomm telah mengumumkan Quick Charge 3.0 yang membolehkan peranti dicas sehingga 80% dalam masa 35 minit. Di samping itu, mereka turut memperkenalkan chip generasi baru iaitu Snapdragon 617 dan Snapdragon 430. Snapdragon 617 membawakan chip 8 teras sehingga 1.5 GHz dan GPU Adreno 405, sementara Snapdragon 430 hadir dengan chip 8 teras sehingga 1.2 GHz dan GPU Adreno 505. Menariknya, kedua-dua chip ini turut menyokong Quick Charge 3.0 yang diperkenalkan pada acara yang sama. Pihak Sony pula telah memperlihatkan PlayStation 4 edisi terhad dengan 7 pilihan warna berbeza selain turut menjenamakan semula projek Morpheus kepada PlayStation VR. Mereka turut memperkenalkan model baru PlayStation 4 yang lebih senyap dan menggantikan butang sesentuh hadapan dengan butang fizikal. Untuk jualan, pihak Sony juga mengumumkan potongan harga untuk PlayStation 4 di Malaysia yang mana bakal dijual pada harga RM1,599 bermula 1 Oktober kelak. PlayStation 4 dengan storan 1TB serta penawaran kerangka berwarna juga dikatakan akan hadir bermula 23 Oktober di rantau Asia. Minggu ini turut memperlihatkan peranti baru dijual antaranya Lenovo PHAB Plus yang sedia dipratempah pada harga RM1,199 melalui laman rasmi Facebook Lenovo Malaysia. Bagi yang ingin mendapatkan peranti mampu milik daripada Oppo, Oppo Joy 3 yang dijana dengan chip pemprosesan 4 teras telah sedia ditawarkan pada harga RM468. Bagi pengguna Surface dan peranti Windows RT, kemaskini baru Windows RT Update 3 yang telah mula ditawarkan yang mana membawakan sokongan start menu seumpama Windows 10. Pada arena aplikasi mudah alih, aplikasi Han Academy kini telah sedia dimuat turun pada peranti Android dan membawakan pembelajaran di mana-mana sahaja. Bagi peminat siri Boy 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 pula, permainan Boy 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 iJojo Attacks juga telah dilancarkan untuk Android yang mana hadir dengan permainan seumpama aksi. Akhir sekali, bersempena dengan Hari Malaysia, pihak TM telah menawarkan akses TM Wi-Fi Hotspot dan HIP TV Everywhere secara percuma bermula 16 September sehingga 30 September ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!